What's up guys, selamat datang kembali di channel saya, itu channel Now Minecraft. Baik, kali ini saya akan mengajari kalian cara pembuatan penyimpanan cheese yang aman, bagus, dan mudah. Jadi selain aman dan bagus, juga simple dan mudah. Jadi kan bisa lihat dulu depannya buat saya itu menyimpankan. Lalu sebelum itu, kalian bisa like, share, dan subscribe. Subscribe yang penting untuk kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan nanti. Baiklah, kita kali ini akan ke tempat penyimpanan cheese-nya. Ini menggunakan air dan garam, jadi tidak usah dimakan. Saya ingin menanyakan kepada kalian semua, apakah ada yang melihat button reform, reservoir? Tentu saja tidak. Jadi apakah ada teman-teman ada yang tahu cara membuka pintu? Baiklah, saya akan memberitahu. Cara membuka pintunya sangat mudah. Hancurkan beras itu di sini. Jadi kalian langsung dapatkan ada wooden trapdoor. Buka saja, masuk ke bawah. Dan kita sudah ada lorong. Dan kita naik dari ladder ini. Ya, dan kita masuk ke dalam tempat cheese-nya. Jadi pas di dalam pintu ini. Jadi ruangan cheese-nya bisa kalian buat seperti apapun jadi. Tapi yang penting ukurannya pas. Pakai awak wood planks. Jadi guys, kali ini saya akan mengajari cara pembuatannya. Kita mulai ya. Dan bahan yang diperlukan adalah stone, awak wood planks, awak wood planks, glass pan, iron door, torch, ladder, dan wooden trap door. Jadi cheese nanti tentu itu kan kita membuatkan cheese dari barang-barang yang diperlukan. Ada batas seperti ini, kalian ikuti ini dua dan ini dua, samakan sama yang atas. Jika seperti ini, kalian juga ada batas seperti ini, seperti jendela. Jadi kalian bisa hias-hias dulu seperti apa, tapi jika kalian ingin sudah juga tidak apa-apa. Jadi saya di sini bisa hias dulu. Hias saja sesuka hati kalian, mau gimana, mau terus. Tapi yang penting pembuatannya agar mereka berpikir menghadap pada desainnya. Jadi kalau ini kalian ubah aja, mau pakai apa, mau pakai atau apa. Pokoknya kalian bikin menarik agar mereka percaya bahwa ini adalah seperti ini, retouch seperti ini. Jadi belakangnya buat sama aja, tapi ingin lain atau ingin lebih bagus lagi, ada versi lain di sini. Jadi di sini
Sudah seperti ini untuk